Oke bosku, kali ini aku mau kasih contoh bagaimana cara menghitung atau mengetahui nilai dari resistor ya. Kalau kondisi resistor kayak gini, untuk ukuran-ukuran yang belum paham atau masih pemula sangat membingungkan ya. Sini ada 4 pita resistor dengan ukuran 4 pita, dan ini juga 4 pita untuk 2 watt, dan yang ini ada 1 2 3 4 5 pita untuk 1/4 watt ya. 5 pita. Caranya untuk mengetahui nilai-nilai resistor bagi pemula, tidak harus mencari kode warna atau menghafalkan kode warna ya, warna tertentu. Bagi yang sudah ahli, cukup melihat kode, melihat warnanya sudah ketahuan ya berapa nilainya. Nah, di sini aku mau tunjukkan bagaimana cara mengetahui nilai resistor itu sendiri tanpa menghafalkan warna-warna ya. Nah, di sini aku mau kasih contoh dengan menggunakan aplikasi Android. Di aplikasi di Play Store sudah tersedia. Cukup kita ketikkan elektrokalkulator. Nah, di sini untuk aplikasi yang biasa aku pakai di urutan nomor 1. Ini sudah aku download. Tinggal kita buka. Seperti ini ya. Di sini keterangannya sudah lengkap, mulai dari nilai resistor dari gambar, kode warna gambar. Biasanya aku memakai keduanya ini ya, urutan nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini bila kita menemui kesulitan mau beli untuk ukuran resistor tertentu, kita cukup ketikkan angka di sini. Nah, kita klik di bagian ohmmeter. Nah, di sini ada muncul mulai dari mili ohm, ohm, kilo ohm, mega ohm, dan giga ohm. Sini sudah lengkap ya. Biasanya kebanyakan yang dipakai itu untuk ukuran ohm dan kilo ohm. Kita coba yang ohm. Nah, kita ketikkan di angka sini. Kita angka 2,2. Oh ya, ini kita pilih ya dari jumlah pita. Biasanya untuk ukuran ada yang 3 pita, 4 pita, sampai 6 pita. Dan sini aku pakai yang kita set di 4 pita aja ya. 4 pita berarti untuk kasih contoh kita ketikkan 2700. Nah, kayak gini ya. 2700 ohm, selesai. Sini muncul warna merah, pita pertama merah, pita kedua ungu, pita ketiga merah, dan toleransi perak. Nah, di sini ya. Ini untuk ukuran 2K7 atau 2,7 kilo ohm. Nah, saya kasih contoh lagi.
Dan aku kasih contoh lagi ya, untuk biasa dipakai untuk penahan preamp mic ya, biasanya memakai ukuran resistor 2K2 atau 2200 ohm. Kita ketikkan 2200 ohm ya. Kita klik lanjut. Di sini muncul 2K2 dan mempunyai warna merah-merahnya 3 kali ya. Pita pertama merah, pita kedua merah, pita ketiga merah, dan toleransinya merah. Sudah jelas ya. Dan untuk mengetahui cara menghitung nilainya, nah kalau kita beli, misalnya kita beli resistor, tidak kita tandai dan kita lupa ini ukuran berapa, kayak gini ukuran berapa, campur ya ini. Nah kita tinggal di nomor 1 ya, di pilihan nomor 1 di atas sendiri ya, kita klik. Nah di sini ini ada coklat, merah, jeruk, kuning, hijau. Kita geser. Oke, kalau kita seumpama kita beli untuk ukuran ini ya, untuk ukuran resistor coklat, pita pertama coklat, pita kedua coklat ya. Pita pertama coklat, pita kedua kelihatan ya. Kameranya kurang fokus. Pita pertama coklat, ini coklat dan hitam. Di sini toleransi emas ya. Ini toleransinya emas. Nah, kita ketikkan. Nah, di sini kita ketikkan tadi coklat. Untuk nilainya coklat, pita pertama coklat, pita kedua coklat, dan pita ketiga hitam. Nah, di sini ini muncul tulisan bentar, coklat hitam. Nah, ini muncul tulisan 11 ohm. Ya, ini berarti ini 11 ohm. Dan kasih contoh lagi, di sini ada 4 pita. Nilai pertama coklat, nilai kedua hitam, nilai ketiga hitam. Dan toleransi emas juga. Pita pertama kita klik coklat, pita kedua hitam, pita ketiga hitam. Toleransinya emas, berarti ini 10 ohm ya, 10 ohm. Berarti nilai resistor ini 10 ohm, setengah watt. Bagaimana kalau yang 2 watt? Kayak gini ya, 2 watt. Ini sama juga ya cara menghitungnya. Pita pertama ini coklat, pita kedua hitam, pita ketiga coklat, dan toleransi emas. Kita ketikkan pita pertama coklat, pita kedua hitam, pita ketiga juga coklat. Di sini muncul 100 ohm. Kita cocokkan warnanya ya. Sama ya. Coklat, hitam, coklat, dan toleransi emas.
Berarti di sini tertulis 100 ohm, berarti nilai resistor ini 100 ohm 2 watt karena ukuran 2 watt ya. Dan bagaimana cara menghitung yang lebih dari 4? Nah, contoh kayak gini. Ini aku punya 1/4 ini. Nah, 1/4 watt kecil. Ini ukuran resistor paling kecil. Di sini ada nilainya di sini ada warna pita pertama coklat, enggak kelihatan, enggak fokus ya. Nilai pertama warna atau warna pertamanya coklat, hitam, hitam dan coklat. Oke, kita coba ya. Ini pita pertama di angka posisi pertama ya. Kita klik coklat dan pita kedua hitam. Pita ketiga hitam. Pita keempat apa ini? Coklat. Nah, di sini 10 ohm. Sedangkan ini 1 2 3 4 5, berarti kita pilih 5 brand ya. Kayak gini, yang 5. Kita ulangi ya. Tadi aku belum rubah ukuran pitanya ya. Jumlah pitanya. Pertama coklat, kedua hitam, ketiga hitam, keempat coklat lagi. Nah, kayak gini ya. Dan toleransinya coklat. Nah, di sini tertulis 1 kilo ohm. Ini 1 kilo ohm. Untuk ukuran 1/4 watt 1 kilo ohm. Kita kasih contoh lagi warna mana yang belum ya? Ini sudah. Nah, ini. Di sini ada nilai warna jeruk ya, jeruk atau orange, coklat dan toleransi emas. Kita 1 2 3 4 berarti 4 pita, kita select di 4 pita. Pertama warna jeruk, kedua warna jeruk, ketiga coklat. Nah, sama ya. Ini 330 ohm atau 330 ohm. Ini ukuran 330 ohm. Biasanya ini untuk menghambat. Ini aku pakai untuk menghambat preamic juga ya ini. Atau bisa juga untuk tak pakai untuk power supply. Oke. Dan di sini ada juga ukuran mana ya? Yang belum ya ini. Ini belum. Nah, kayak gini. Ini ya. Ini pita pertama biru. Pita kedua ini bukan coklat ya. Ini abu-abu. Pita keduanya abu-abu, pita ketiganya merah. Toleransi emas. Ada 4 pita, kita select di 4. Kita klik untuk ukuran pita 1 biru ya. Pita 1 biru. Pita 2 abu-abu di nomor 2, pita ketiga merah ya, merah. Ini ukuran 6,8 kilo ohm. Berarti ini ukuran 6,8 ohm. Kilo ohm ya, maaf. Toleransi emas. Sama ya, toleransi emas. Toleransi emas kita klik 5% ya. Tetap 6,8 kilo ohm. Oke. Untuk toleransi biasanya kita kesampingkan ya. Untuk ukuran dan
kita kasih contoh lagi, mana ya yang belum ini. Ini ada pita pertama coklat, pita kedua juga apa ini merah, pita pertama coklat, pita kedua merah, pita ketiga oranye. Kita coba klik ya. Untuk pita pertama, untuk pita pertama itu coklat ya, coklat nomor satu, untuk ukuran nomor satu ya. Kita urutkan ya, ini 1, 2, 3, 4 ya. Untuk pertama kita klik di tombol 1 coklat, untuk yang 2 merah di angka kedua ya, di sini ada tulisan 1, 2, 3, 0, 0 ya, 0 total ya. Nah, 0 itu jumlah perkalian 0 di belakang angka yang mengikuti depan ya. Tadi apa ya, coklat tadi, coklat merah, dan di sini nilai perjumlahnya jeruk ya, sini ya. Berarti ini ukuran 12 kilo ohm. Ini ukuran 12 kilo ohm ya. Oke. Sudah ya, sudah cukup. Aku rasa sudah paham ya, untuk buat pemula ini cocok sekali aplikasi ini. Biasanya aku juga pakai ini kalau keadaan lupa untuk ukuran warna ya. Kode-kode aku susah, aku seringnya susah menghafal warna untuk kode resistor ya. Biasanya aku gunakan aplikasi ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih telah menonton bosku. Semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.